Saya Arif Fisketo Ahmad selaku CEO dari Asilole Group Limited. Saya di sini ingin memperkenalkan kepada kalian semua bahwa kami memiliki alat terbaru. Pernahkah kalian merasakan ketakutan apabila ada kejahatan seperti kalian dimaling atau misalkan dicopet atau misalkan di PHP-in sama orang? Nah, jangan khawatir karena kami dari perusahaan ini menghasilkan sebuah alat terbaru yang bernama sarap, di mana sarap adalah sarung tangan anti. Si Ani mana sih? Halo, Han? Ya. Lu di mana? Lagi jalan, gua lagi otw. Kalem ya, tenang aja, ntar juga nyampe. Kalem? Mau kalem. Jadi ini yang namanya kalem? Nanti PHP. Kan lu tau gak sih, gua tuh capek banget sih. Kan kuliah kita gitu ya. Nah, kuliah ya gitulah, dosennya juga ya gitu. Terus apa sih, gua harus bikin tem, rapat, harus ini, harus itu. Terus ya rapatnya tuh suka sampai malam. Lu gak dengerin gua gak sih? Sumpah nih anaknya, dari tadi gua cerita gua udah capek BEM, capek OR, capek punya temen kayak gini lagi. Lu ngapain sih dari tadi? Apaan sih? Jemu. Jadi gini, Han. Nih mati, lu mati. Juga bukan anti pengkhianat. Oi, sini tasnya, oi. Woi. Mau ngambil tasnya? Dia adalah alat anti penjahat. Sarap adalah sarung tangan yang dihubungkan dengan rangkaian listrik di mana ia dapat mengantarkan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kita yaitu Kamu Shopee. Di sini saya sendiri Anggia dan rekan saya yaitu Fahmi. Di sini ada produk-produk baru dari kami. Coba jelaskan nih, apa ini produknya? Di sini kita punya produk namanya sarap ya, sarung tangan anti penjahat. Unik ya namanya. Coba gimana sih alat ini dapat digunakan? Nah, cara penggunaannya itu gampang. Kita tinggal pakai sarung tangan ini. Kemudian ini ada kawatnya untuk menutup, kita pasangkan, bisa dilepas pakai dengan velcro. Kemudian kita tinggal pencet tombol ini untuk mengeluarkan. Nah, cara nyetrum orang tuh gimana cara kerja alat ini? Cara kerja alat ini, di sini kita ada baterai, dua buah baterai, masing-masing tegangannya 1,5 volt jadi 3 volt. Ya. Kemudian kita di rangkaian ini ada namanya trafo. Di trafo ini berfungsi untuk meningkatkan tegangan. Jadi dari 3 volt kita bisa meningkatkan tegangan hingga 300 volt. Berapa gimana? 300 volt. Oh, oke, okay, bagus sekali, Pak. Ya, selanjutnya. Mau disetrum? Oh, tidak. Boleh. Mau disetrum, Pak? Tidak. Yaudah, lanjut. Sekarang coba kita lihat cuplikannya, Pak, ya? Nah, boleh. Kalau nggak mau disetrum, mending kita lihat aja testimoni dari pelanggan yang sudah menggunakan alat ini dan berhasil. Oke, coba kita lihat. Dulu, saya selalu merasa takut ketika pulang malam, karena jalanan menuju saya pulang sangatlah sepi dan mencekam. Sini tasnya, woi. Mau ngambil tasnya? Aduh, alat apa itu? Ini alat sarap. Itu alat apa? Sarung tangan anti penjahat. Ih, kok dikasihan tahu penjahat? Ih, jangan gitu, aduh sakit, kamu cium. Ih, sakit tahu. Ih,
Namun, setelah saya membeli alat sarap, kini saya tidak takut lagi ketika pulang. Terima kasih alat sarap. Terima kasih Lismak Aselole. Ya, terima kasih. Nah, ini baru ada cuplikan dari pelanggan kita yaitu Siska dengan membeli sarap kita dan menggunakannya cukup baik. Kita dapat membeli ini dengan harga berapa nih? Rp99.900. Ya, lagi? Rp99.900. Ya, bagus sekali. Nah, itu untuk penelpon hari ini. Nah, makanya hari ini kita membuka kuis untuk pembeli pertama sarap ini dengan harga Rp99.900. Nah, itu maksudnya itu rekan saya salah kita. Nah, langsung saja ya. Kalau Anda ingin menelpon ke sini, teleponnya ada di sini nih. Nih, ya yang mana? Nomor di bawah ini ya. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari sarap? Ya, A. A. Sarung tangan anti penjahat? B. Jawaban A benar. Nah, itu sangat sulit sekali. Ya, coba kalian pikirkan dengan baik-baik ya, Mbak. Oh, ya bentar ya, Mas. Mbak, saya cari dulu jawabannya. Ya. Sarap, orang salah kali ya. Nah, jawabannya adalah A. Sarung tangan anti penjahat. Ya, selama jawaban Anda benar. Dan tentunya karena jawaban Anda benar, mendapatkan sarung tangan anti penjahat dengan harga sangat murah yaitu Rp99.900. Lagi-lagi, Pak? Rp99.900. Nah, harganya beda ya kalau besok berapa, Pak? Coba Rp250.600. Wah, alhamdulillah. Untuk hari ini, Miss, sarung tangan anti penjahat itu harganya Rp99.900. Nah, kalau ingin mendapatkan harga segitu, coba langsung saja telepon ke yang tadi di bawah ini ya. Ya, untuk promo untuk harga besok berapa ya, Pak? Rp154.732. Berapa? Rp154.732. Oke, itu Mas, Mbak, saya mau ngambil hadiah yang tadi saya telepon. Namanya siapa ya, Mbak? Khadijah. Loh, tadi kan enggak ada yang namanya Khadijah, Mbak. Tapi saya tadi menyebutkan nama saya. Oh, yang tadi yang namanya itu ya. Oh. Oke, mana barangnya, Pak? Kita kasih barangnya, Pak. Setrum aja. Setrum dulu aja, Mbak. Ini testimoninya dari kami gitu. Ya, selamat ya, Mbak. Agar suatu yang ini. Ya, langsung saja ya. Karena jawaban pasangan tepat itu dan cukup sulit loh. Cuma gimana sih? Ya, saya juga pikirnya tadi sempat browsing-browsing dulu gitu ke internet. Kok udah ada di internet saya sekarang? Tapi saya tadi browsing-browsing gitu. Makanya saya bener. Sulit ya, Mbak, jawaban dia. Saya mau ambil hadiahnya, soalnya ini penting banget buat saya. Oh, yaudah ini masih disegel ya. Makasih, Mas, selamat ya. Iya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih sudah menonton acara kita yaitu di Kampus Shopping. Jangan lupa terus pantengin di Asalole TV dan jangan lupa membeli produk kita, produk terbaru kita yaitu sarap sarung tangan anti penjahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you close your eyes, does it almost feel like itu dia apa ya? Tuh tadi dilupa ngomong apa depannya. Jawabannya apa sih? Yang benar jawabannya. Aduh, lupa. Yang benar. Halo, selamat datang. Ya.
Yeah.